luka di kami itu kan masih merah luka, belumlah begitu sembuh, masih menganga. Nah, dengan kedatangan dia sebenarnya tidak begitu tepatlah waktunya menurut saya. Karena dulu kalau saya nggak salah keputusan dulu 5 tahun. Nah, ternyata dia jalankan entah 2,5 tahun atau 3 tahun kalau yang saya tidak pasti. Nah, dia sudah bebas. Nah, jadi menurut saya di kami tragedi itu dan luka itu masih melekat. Masih melekat, masih belum sembuh total. Saya sebenarnya berharap dari awal kalau seandainya memang dia bisa membebaskan dirinya lebih cepat, itu kan hak dia memperjuangkan, hak dia berusaha. Kami tidak mempermasalahkan, tapi jalanlah kehidupan itu menurut dia. Bagaimanapun kami juga menjalani hidup kami, anak saya menjalani hidup saya. Itu sih harapan saya sebenarnya. Tapi tahu-taunya dia sudah datang di rumah. Tentu dengan waktu yang sebegitu cepat luka masih membekas, tentu ada kekecewaan di kami. Kecewa. Kenapa kami? Belum siap. Seperti tadi, luka itu belum sembuh.